Kondisi ketinggian air Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat kembali meningkat menjadi 120 cm atau berada di level status siaga 3. Penjaga Bendung Katulampa memperingatkan dengan ketinggian ini, Jakarta akan terancam kembali banjir. Petugas Bendung Katulampa Andi Sudirman mengatakan naiknya ketinggian air Sungai Ciliwung telah meningkat dari sebelumnya sehingga siaga 4 hingga menjadi siaga 3 dan peningkatan itu terjadi pada pukul 6 pagi tadi. Andi mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap banjir susulan, ia terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta. Sementara hingga pukul 10 pagi hujan masih terus mengguyur di kawasan Bogor dan Puncak. Hujan merata dalam intensitas lebat hingga dikhawatirkan akan menambah debit air Kali Ciliwung. Dengan kondisi ini dampak banjir Jakarta ini? Jakarta sudah mulai sembuh, tetapi perlu waspada dan siaga. Karena kita harapkan warga Jakarta menutup listrik di dalam kawasan masuk ke kota Depok hujan kemungkinan akan.